A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan sabdanya di dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Kullu 'amali ibni Adama lahu illa as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, semua amalan anak Adam adalah baginya, melainkan puasa, maka ia adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin Nur al-muzibi lin-nisyan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu imallah. Thumma amma ba'd. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Insya-Allah esok kita sama-sama mengerjakan ibadah puasa. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hadirkan rasa gembira, hadirkan rasa kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di bulan yang mana bulan Allah, ya, bulan yang mana Allah akan beri ganjaran tidak sama dengan ganjaran-ganjaran di hari hari-hari biasa, ya, di hari-hari biasa. InsyaAllah pada malam ni masa yang diberikan tidak lama sebab kita akan sambung lagi solat sunat tarawih. InsyaAllah sedikit perkongsian tazkirah daripada saya, moga-moga dapat memberi manfaat buat kita semua. Balik rumah kita fikirkan apakah kita ni benar-benar sudah bersedia ataupun tidak untuk menempuh madrasah Ramadan pada esok hari. InsyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan sabdanya di dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Kullu 'amali ibni Adama lahu illa as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, semua amalan anak Adam adalah baginya, melainkan puasa, maka ia adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Faham tak maksud hadis tu? Maksud hadis tersebut, setiap amalan anak Adam adalah baginya. Maknanya, amalan-amalan yang kita lakukan di sepanjang hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, ya, maknanya kita dapat satu amalan 10 pahala kita dapat, ya, paling rendah 10 pahala kita dapat daripada Allah, daripada apa yang kita buat. Paling tinggi 700 kali ganda pahala kita dapat daripada apa yang kita amalkan, kita lakukan. Kita puasa sunat Isnin Khamis, kita berzikir, kita bertasbih, kita bertahmid di sepanjang hari-hari biasa, melainkan bulan Ramadan. Jadi illa siyamu, melainkan puasa. Puasa yang disebutkan di sini ialah puasa di bulan
bulan Ramadan. Fa innahu li, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maksudnya, maka ia adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi, setiap ibadah, setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya Allah sahaja yang akan tentukan. Tak ada yang 10 pahala, yang paling tinggi 700 pahala. Itu kita yang kita dah sedia maklum, kita amalkan hari-hari biasa. Masuk bulan Ramadan, berlipat kali gan, berlipat kali ganda. Tahu tak hadis ni? Sudah tahu kan? Ramai ustaz-ustaz kan? Dah banyak kali dah terangkan. Jadi, malam ni saya ingatkan sekali lagi. Buat tuan-tuan dan puan-puan jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, termasuk diri saya juga. Ya, jadi sama-samalah kita mempertingkatkan amalan, kerana bulan Ramadan bulan Allah. Jadi Allah berhak untuk bagi berapa yang dia nak bagi. Bukan 700 kali ganda, malah berlipat kali ganda. Apa amalan dia ustaz? Amalan dia selain kita menahan lapar dan dahaga, begitu juga tasbih. Begitu juga zikrullah. Apa saja amalan. Dan yang paling dituntut di bulan Ramadan adalah bersedekah. Perbanyakkan sedekah. Sedekah di bulan Ramadan tak sama sedekah di hari-hari biasa. Ini kena faham betul-betul ni. Spend mas, apa, duit lebih sikit untuk bersedekah di bulan Ramadan. Sebab dia punya pahalanya berlipat kali ganda. Itu bagi mereka yang mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni alhamdulillah mendapat tempat, mendapat perhatian, dan kita bersemangat untuk melakukan ibadah puasa yang bermula pada esok hari. Berbeza dengan mereka yang tidak mendapat penglihatan, pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak mendapat pandangan daripada Allah SWT, makna kata Allah tak redha dengan dia. Bila mana Allah tak redha dengan dia, dia pun melakukan perbuatan amalan seperti hari-hari biasa, bulan-bulan biasa. Maknanya kita esok pagi dah mula berpuasa, dia masih lagi tak berpuasa, masih lagi mencari kedai untuk membeli sarapan pagi. Orang begini tidak mendapat tidak mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis nanti saya akan sebutkan apa yang akan terjadi kepada mereka-mereka ini. Kemanisan dia seketika saja. Betul tak? Sekadar nak sarapan pagi. Orang lain berpuasa, dia lapar nak sarapan pagi. Hanya kemanisan yang seketika, balasannya berlipat kali ganda. Macam mana kita dapat pahala berlipat kali ganda, begitu jugalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlipat kali ganda terhadap mereka-mereka yang tidak mendapat pandangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirkan rasa syukur. Ya, hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ni masih diberi peluang untuk berada di bulan Ramadan. Yang mana bulan menguji tahap kesabaran. Ya, tahap kesabaran dan membakar nafsu. Ya, membakar nafsu tetapi menghadiahkan dua kegembiraan. Ya, Allah hadiahkan dua kegembiraan. Apa dia? Yang pertama malam Lailatul Qadar, iaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi tahniah kepada kita semua. Tahniah kepada kita semua kerana dapat bersama-sama berada di bulan Ramadan. Dan hadirkan rasa Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Ramadan yang terakhir bagi kita. Bagi diri saya, bagi tuan-tuan dan puan-puan, hadirkan rasa Ramadan ini Ramadan yang kali terakhir. Bila mana kita merasakan Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir, laksanakanlah dengan bersungguh-sungguh. Ya, laksanakanlah bersungguh-sungguh. Mana tahu Ramadan yang akan datang kita tidak akan bertemu lagi. Ya,
perbanyakkanlah ibadah, perbanyakkanlah puasalah dengan bersungguh-sungguh, tahanlah lapar dan dahaga, bukan sekadar lapar dan dahaga saja, isikanlah dengan amal ibadah yang pasti mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul Azim, surah Az-Zumar ayat 1. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahajalah yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Sabar yang macam mana tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian? Sabar yang macam mana? Ya. Kalau kita tengok sejak akhir-akhir ini, sepatutnya bila mana kita berada di bulan Ramadan, suasananya patutnya lah ya tenang. Tenang tanpa ada persengketaan, tanpa ada pergaduhan, tanpa ada permusuhan. Tetapi sebaliknya, masuk je bulan Ramadan, ada sahaja pertelingkahan, ada sahaja pergaduhan, ada sahaja permusuhan yang akhirnya berlaku pertumpahan darah, bunuh sesama sendiri. Ini kan pula adik-beradik bergaduh. Suka untuk saya pesan, malam ni sempat lagi sebelum nak berpuasa esok, hantarlah mesej WhatsApp dalam grup, dalam apa, grup family ke, dengan siapa-siapa yang kita ada rasa pernah terguris, pernah berkecil hati, pernah bergaduh, minta maaf. Kadang-kadang kita berasa kita ni nak buat yang terbaik bulan Ramadan kali ni, duduk soft paling depan sekali, ya. Tapi ada benda tak selesai lagi, ya. Jadi sempat lagi balik WhatsApp lah. Janganlah kita tunggu orang yang ada seteru dengan kita nak mesej pada kita. Biar kita mula dulu. Boleh? Ya, biar kita mula dulu. Ini maksud sabar ni. Sabar ni banyak benda tuan-tuan dan puan-puan. Ya, bulan Ramadan, syaitan dibelenggu, syaitan ditambat, syaitan diikat. Semua tahu. Budak sekolah pun tahu. Tapi kenapa masih lagi kita gagal melawan hawa nafsu? Kenapa kita masih lagi gagal untuk mengekang, untuk memecahkan hawa nafsu? Kita ikut kata hati, kita ikut nafsu, akhirnya masih lagi bergaduh, masih lagi memikirkan hal-hal dunia. Sedangkan bulan Ramadan ni bulan Allah. Saya dah katakan tadi, ambillah peluang, ya, ambillah peluang. Sebab musuh utama kita bukan lagi syaitan. Syaitan dah kena tambik dah tuan-tuan. Syaitan dah kena tambat dah. Yang tinggal hanya nafsu. Itu musuh utama kita di bulan Ramadan ni. Jadi pecahkanlah dia. Ikatlah nafsu kita supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kalau tidak, macam biasalah. Kalau kita ni jenis suka cakap, cakap lepaslah bulan Ramadan. Kalau kita suka mencarut, mencarutlah di bulan Ramadan. Itulah tak ada beza. Sebab apa? Kita ikut hawa nafsu. Ya? Kita ikut hawa nafsu. Tak nampak lagi. Contohnya lah. Ya? Dah masuk sahur, selesai masuk subuh, dah dipikir nak masak apa buka hari ni. Nampak tak? Nak masak apa buka hari ni? Tak ke kita ikut awal nafsu tu? Nafsu dah setting dah. Nak buka apa hari ni? Petang ni buka, pergi ramai-ramai bazar Ramadan, nak beli air kasira. Kan? Dah setting dah, baru je selesai sahur. Dah setting nak minum air apa, nak makan apa, nak masak apa. Dengan makan sahaja kita dah gagal. Dengan makan saja kita dah mengikut hawa nafsu. Ini betul ni tuan-tuan dan puan-puan. Jangan main-main. Cubalah kita belajar. Ustaz, kalau tak nanti tak untunglah, kan? Lingkuplah kedai tu tak ada siapa singgah. Ini bukan masalah lingkup tak lingkup. Kita nak kejar amalan di bulan Ramadan. Boleh? InsyaAllah. Baik.
sikit lagi. Ada 15 minit ya. Boleh. Boleh tak? Apa kelebihan di bulan Ramadan? Suatu ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Ia juga adalah penyembuh badan dan mengembalikan kesihatan orang yang berpuasa dan penyucian jiwa bagi yang mengekang nafsu daripada keterlaluan. Puasa dapat mengekang hawa nafsu. Sebab tu kena berpuasa bersungguh-sungguh. Kalau tak bersungguh-sungguh, nafsu akan kontrol kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi apabila seorang hamba itu berpuasa pada permulaan bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosanya hingga akhir bulan tersebut, dan Allah mengampunkan dosa-dosanya hingga ke bulan Ramadan yang berikutnya. Nampak? Maknanya dah bersungguh-sungguh kita nak berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan ampunkan dosa kita. Jangan pula tiba-tiba angkat tangan, ustaz, apa dalilnya ustaz? Dah satu hal nak menjawab dalil. Buatlah beramal. Ya, beramallah. Jangan ditanya persoalan-persoalan sedangkan Allah dah janjikan itu bulan Allah. Baik, bagi hamba tersebut Allah bina apa dia? Bina mahliga yang indah di dalam syurga. Pintunya diperbuat daripada emas bagi setiap hari ia berpuasa, dan 70,000 malaikat akan memohon keampunan untuknya dari pagi hingga terbenam matahari. Seorang hamba Allah, 70,000 malaikat. Bayangkan kalau kita dibukakan hijab, nampak malaikat. Agak-agak kita nak buat onar tak buat? Onar ke tidak? Confirm kita jadi wali masa tu. Kan? Takkan buat dah. Takkan ikut hawa nafsu. Tapi sebabkan tak nampak. Masalah kita ni sebab tak nampak. Pahala tak nampak. Semua tak nampak. Sebab itulah kita alpa. Kita leka. Nak tengok hari pertama boleh tak tahan daripada kita main telefon? Boleh tak kita tahan daripada main telefon? Kita habiskan masa dengan mengaji, kita habiskan masa dengan zikrullah, dengan selawat. Boleh ke tak boleh? Kat situ kita nak test. Test diri kita. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan malam bulan Ramadan Allah menilik makhluknya. Maka apabila Allah telah memandang kepada seseorang hamba tersebut, pasti hamba tersebut tidak akan diseksa selama-lamanya. Pada setiap bulan Ramadan terdapat 1,000 pembebasan daripada api neraka. Faham ya? Terdapat 1,000 pembebasan daripada api neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati shaum. Maksudnya bagi setiap sesuatu itu mempunyai pintu, dan pintu ibadah ialah puasa. Ada pintu khas untuk puasa. Kalau kita puasa bersungguh-sungguh, kita jaga elok-elok, kita akan dapat kunci, kita akan dapat masuk pintu syurga, pintu bagi orang yang berpuasa. Tahu apa nama syurga pintu puasa ni? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bahawa sesiapa yang membuka bulan Ramadan dengan melakukan amal kejahatan yang diharamkan, yang tadi saya nak sebut tadi, oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti meminum arak, melakukan zina dan sebagainya, maka Allah tidak akan menerimanya pada bulan tersebut. Itu yang borek-borek. Minum arak, berzina, kalau yang tak puasa, yang mengumpik, yang bergaduh, apa lagi? Dia buat macam bulan hari biasa, santau orang, sihir orang, tak suka, macam-macam lah, memburuk-burukkan orang, buat fitnah, dia letaknya kat di Facebook, apa lagi? Fitnah-fitnah ni, macam mana pula? Sama, maknanya dosa tu tetap Allah akan, maknanya balasan tetap Allah akan bagi. Jadi
maka Allah tidak akan menerimanya pada bulan tersebut. Malah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang berada di tujuh petala langit sehingga Ramadan yang akan datang, dilaknat sehingga ke Ramadan yang akan datang. Kita fokus itu dosa yang besar-besar, berzina, minum arak, tapi dosa-dosa kecil jangan kita lepas pandang. Ya, yang besar-besar tu kita tak buat, alhamdulillah syukur, tapi yang kecil-kecil ni kena ingat. Sekiranya ia meninggal dunia di antara dua Ramadan tersebut, maka tiada baginya sebarang kebajikan di sisi Allah Subhanahu taala. Wal iyaz billahi min zalik. Jadi pakat-pakatlah, pakat-pakatlah muhasabah diri kita, diri saya juga ya, sebab saya rasa kali ini dah cukup dah, kita dah tak boleh nak main-main lagi dah dengan bulan Allah ini, bulan Ramadan kali ini. Buatlah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh macam mana? Itu kita dengan Allah sahaja. Sir, dia ada rahsia. Sir tu di antara kita dengan Allah. Walaupun kita sama puasa, sama kita tahan lapar dan dahaga, tapi sir dia tu tak sama. Rahsia dia tak sama. Di sisi Allah. Baik, sikit lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawimi qar'a babil jannah." Qalat, "Bimadha ya Rasulullah?" Qala, "Bil ju'i." Berterusanlah kamu dengan sesuatu yang dapat mengetuk pintu syurga. Berterusanlah kamu dengan sesuatu yang dapat mengetuk pintu syurga. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah, "Dengan apakah wahai Rasulullah?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dengan berlapar." Maksudnya memperbanyakkan puasa. Jadi bila mana kita dapat buat yang terbaik di bulan Ramadan, sebab kita nak masuk bulan Syawal tu nak tengok macam mana kita punya ibadah kita. Mana kalau bulan Ramadan kita dah buat elok-elok, dah buat yang terbaik, kita buat untuk diri kita, bukan untuk orang. Secara tak langsung, positifnya kita, orang-orang lain akan dapat, kawan-kawan akan dapat. Kita nak tengok, dia ada expired ke tak ada expired. Maksud, faham tak maksud expired tu? Maknanya dia masuk bulan Syawal, tengok. Kalau tak ada expired, sampailah ke bulan-bulan seterusnya, sehingga di bulan Ramadan yang akan datang, alhamdulillah. Kalau sebulan je, baik, Masya Allah kan, munawarin, bercahaya. Habis masuk Syawal, kelam balik muka. Habis dah. Start balik dengan perangai-perangai yang sebelum Ramadan hari itu. Jadi, perbanyakkan puasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'atin di'afin. Qala azza wa jal, illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Lissaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi. Walikhalufu famissaimi atyabu inda Allahi min rihil misk." Awqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, Setiap amalan anak Adam adalah baginya. Saya dah sebut tadi kan, setiap kebaikan dibalas dengan 10 ganjaran sehingga 700 kali ganda. Firman Allah Azza wa Jal, "Melainkan puasa, sesungguhnya ia adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya." Meninggalkan syahwat, meninggalkan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu masing-masing tak sama. Ada yang suka, masing-masing ada PL dia. Jadi ubah, cuba laikat. Tak rugi apa pun. Kita nak dapat perhatian di sisi Allah ni. Perhatian Allah bukannya perhatian manusia, bukan perhatian makhluk. Ya. Makanannya, ni makanan. Tadi saya sebut tadi, bila apa-apa dah fikir pasal makan, cubalah kurang-kurang. Ajak satu family, jangan fikir nak buka apa. Ya.
Jangan nak fikir. Tapi itulah sepatutnya benda-benda macam ni di awal-awal lagi. Sebulan sebelum Ramadan tu dah buat preparation sebenarnya. Ya. Dan lagi. Dan minumannya. Makanannya dan minumannya. Semata-mata kerana aku. Bagi orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Ini ialah buka puasa sebanyak-banyak kita beli. Lelah minum air kasirah tu je. Macam-macam kuih kita beli. Akhirnya air tu je kita minum. Lepas tu dah kenyang. Betul tak betul? Betul. Benda ni memang berlaku. Ya. Kalau tak berlaku, alhamdulillah. Maknanya dia dapat mengekal hawa nafsunya. Dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Kegembiraan bertemu Tuhannya. Inilah waktu kita buat solat sunat tarawih. Kita berqiyamul lail. Solat sunat hajat. Solat sunat tahajud. Dan sebagainya. Dan bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Kena faham hadis ni betul-betul. Maknanya mulut orang puasa hakikat bau tak menyelerakan, tak menyenangkan. Maknanya dia jaga sungguh-sungguh. Ya, bila mana dia jaga sungguh-sungguh puasanya, pastinya bau mulut orang puasa mana? Bau mulut kan? Lagi-lagi kan kalau dia kat kita kan tak pensan pun kan. Jadi di sisi Allah berbeza. Maknanya lebih harum daripada haruman kasturi. Saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. Moga-moga dengan apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat buat kita semua. Dan sama-samalah kita berazam, sama-samalah kita bermuhasabah untuk buat yang terbaik puasa Ramadan kali ini. Ya. Puasa Ramadan kali ini kita buat yang terbaik. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على الله.